lanjutan dari unboxing, yaitu untuk mempartisi laptop baru ya, karena ini bawaannya satu drive. Kita akan bagi tiga lah, tiga drive ya. Ini SSD-nya 512, kita akan membaginya tanpa software dulu, bawaan fasilitas Windows-nya. Pertama buka Windows Explorer ya, terus di My PC, di PC-nya klik kanan, itu di PC-nya langsung klik kanan, manage manage itu ini, nah ini ya, manage manage, ya. nanti keluar lagi tampilan Windows-nya ini ya. Nah terus klik disk management ya, klik di situ, nanti akan tertera hard disk-nya. Nah ini sudah ada tiga partisi sebenarnya, cuma tidak terbaca karena ini sistem backup Windows Ori otomatis. Jadi partisi yang terbaca hanya C aja yang sistem ya. Kita akan coba diklik di C, itu partisi yang adanya. Oh, yang bawah tuh. Yang ini. C ini ya, yang di C itu klik kanan. Ada shrink volume. Nah, ini shrink ini ya volume, fungsinya untuk membagi dari yang tertera ini. Nah, tinggal kita kalau mau membagi rata, kita harus bisa menghitung ini. Nanti yang paling atas itu total size before, itu sebelum dibagi ya, totalnya segitu. Size of available shrink itu yang bisa digunakan, dan enter ini. Nah ini yang kita akan digunakan berapa. Jadi kalau mau kita dibagi 3, berarti kita harus membaginya. Kita coba sistemnya nanti, ini totalnya 4 ya, 4,5 200 100. Sistemnya di 100 jadi berarti sisa 350-an. 350 nanti dibagi 2, 100 yang 200 100 3, berarti yang 350 350 ribu ya. 350 ribu dibagi 2 berarti 175. Sok. Ketikan 175 ribu. 75. Ya, 2 tilu. Ah, gitu. Iya. Oke, okay, kita shrink, klik shrink. Nah, nanti keluar drive baru ya. Nah, ada ya. Ada location. Nah, kita sebelum diklik itu shrink lagi karena yang C masih besar ya, 300 gigaan. Kita shrink lagi ya. Shrink lagi. Nah, kalau yang atas extended itu fungsinya untuk menggabungkan kembali. Nah, yang itu shrink lagi, kita akan, nah sisanya kita akan menyisakan 100 di sistem ya. Jadi itu disamakan aja dengan yang tadi. Geser ini. Enggak, 170 berapa tuh? 175. Ya, 175. Gini. Nah, ya jadi sisanya nanti yang itu 130 shrink lagi, shrink. Nah, nanti akan bertambah lagi. Ini masih harus tadi dijadikan dulu ya. Jadi yang ini gimana? Ya, itu new simple. Next. Nah, ketikan lagi seperti tadi 175.000. Ini ya, ya next. Nah, tadi harusnya dibagi dulu ya, next lagi. Boleh diklik diisi itu volume labelnya data aja. Ini yang pertama data, buat data, yang kedua nanti huruf besar aja. Nah, next ya. Yeah. Yes, finish ya. Yeah. Nah, ini nah sisanya sekarang tadi sama. Iya, sama seperti tadi. Kita judulnya bedakan ya. Next lagi. Ini udah next lagi namanya, volumenya apa ya? Multimedia. Iya. Gitu Pak. Ya, next. Jenis. Nah, yang tadinya satu drip kita sudah mempunyai C, D, E. Besarannya 134 untuk sistemnya 170. 170 sebenarnya sistem bisa di bawah 100 juga cukup. Oh, ini kos. Kita cek di Windows-nya ada ya. Ada, udah ada ya. Datanya masih kosong. Itu untuk pembagian
laptop baru ya, drip untuk laptop.